Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal akwan. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atammani ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi makhtalafal malawan. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang kula hormati segenap dewan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, segenap dewan asatid wabil khusus asatid Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Asrama Sunan Pandanaran, dan segenap hadirin dan juga segenap santri-santri yang kami banggakan dan kami doakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasanya rutinan malam Jumat Pahing untuk melaksanakan Maulid Simtud Duror. Wau didawuhaken teng mriki kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqau wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilmau wa rifqa barrar raufa la yakulu, dan seterusnya. Kanjeng Nabi didawuhne Kanjeng Nabi punika manusia ingkang ahsanun nasi khuluqa wa khalqa. Khuluq niku mufrate akhlak. Akhlaknya paling bagus, dan bahkan bukan hanya akhlaknya saja, tapi khalqanya juga yang paling bagus, paling luar biasa. Nabi, manusia sing paling ganteng, bahkan nabi yang paling ganteng itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi niku rata-rata ganteng. Koyok-koyok asline koyok-koyok kados sifat wajibnya Nabi, kados asline niku syaratnya yang enggak disebutkan kados niku napa? Ganteng. Apa ning riwayat Nabi elek niku napa enggak? Karena Nabi niku enggak oleh munafir, niku enggak oleh nggih. Meden-medeni wong niku mboten mboten pareng. Lho, penting apa enggak gadah rai sing ganteng niku? Penting. Lho teng napa? Karena didhawuhne teng Ihya niku nggih Imam Ghazali dawuh adz-dzahiru mir'atul batin. Wajah itu cerminan dari batin. Misalnya wong kok wajah yang ganteng, ngoten nggih, contohe kula misale ngoten. Yen donga niki ya insyaallah atine ya sae. Insyaallah. Bahkan Kanjeng Nabi niku dawuh nggih teng hadis niku ibtaghul khaira inda hisanil wujuh. Sampeyan nek pengin kebaikan, mengharapkan kebaikan, carilah kepada orang yang mempunyai wajah yang rupawan. Ngono. Aja njaluk nang gene wong sing muka sangar. Nah niku kados ngoten niku. Nggih. Molakno niki mas-mas ingkang napa namine? Ini kan rata-rata tasik jomblo nggih Mas nggih. Niki raditane mboten apa-apa. Maksimal jam pindah. Ature abah dawa ndak apa-apa nggih, nyantai nggih niki nggih. Dadi mas-mas niku mengke nek badhe simah kan biasane disunnahkan. Disunnahkan apa? Nadhrah, ruqyah, melihat. Ora ruqyah ya, mau calonmu mau ruqyah nyapa. Didelok wajahe. Unduru fa innahu ahra ayyudama bainahuma. Kon delok wajahe piye, telapak tangane piye. Ngoten. Nyapa? Karena di wajah dan di telapak tangan itu akan mencerminkan apa yang ada di lain-lainnya. Ngono. Eneng ilmune, bahkan eneng kitabe. Oh. Nggih. Dadi sampean nek ra percaya, bahkan niku Imam Fakhruddin Fakhruddin Ar-Razi niku gadah kitab namanya Kitabul Firasat. Jadi melihat iki wong kaya ngene, raine kaya ngene, kelakuane kaya ngene. Iki wong iki sirahe kaya ngene, gurune kaya ngene, iki mesti kelakuane kaya ngene. Nah niku ada kitabnya. Jadi nggak cocok blas niku peribahasa sing don't judge the book from the cover. Nah niku nggak cocok dengan hadis niki tadi dan keterangan-keterangan yang sudah disampaikan. Jadi nggak kena. Opo niku mung jarine ngono nggak kena. Harus kita lihat sangatnya itu ada apa enggak. Iki menurut agama bener apa enggak. Enggak semua yang biasa dikatakan benar niku enggak. Tapi yang benar harus dibiasakan. Ngoten. Pawon teng bahkan Imam Ghazali juga mengutip dan juga di Nihayatul Zain niku enten to nggih. Nek misalnya selain imam yang murattab, selain imam yang sudah ditentukan, misalnya imamnya yang biasa nggak ada, niku sopo sing imami jamaah, sopo sing paling ngalim, ngoten nggih, sing paling ngalim. Wong nek padha ngalime, nek ngoten nggih Pak nggih. Nggih nek kalian tuh mengke anu niki nggih dikoreksi nggih. Sing mari ngono nek misale padha ngalime, engko sing luweh sepuh, ngoten. Ternyata podo lahirnya pas malam Jumat Pahing ngoten nggih. Podo. Mari ngono goleki sing nasabe luwih apik. Ternyata nasabe rodok mburi ngoten. Ternyata nasab rodok mburi. Engko keri sing faahsanu hayatan, sing apa pakaiannya lebih bagus, nggih serban umpamane, nggih baju yang rapi sitoke kaosan misalnya. Nah niku sing dadi imam niku yang kondisinya lebih bagus. Kok nek wis keri podo kabeh, kok baru faahsanu wajihan, sing luweh ganteng raimu. Nah, mulakno kembali lagi niki contohnya di sini saya, ngoten nggih. Wong ora terima aku langsung tak tutup niki, langsung sedekallahul azim niki. Lanjut ta mboten? Kok nek misale padha gantenge tapi koyone ndak enak niki nggih. Pripun Kak Bibi? Umpamane padha gantenge, nek mboten percados kula ganteng ya tanglet abah nek mboten percaya. Sing keri dhewe dawuh ulama niku sing bojone luweh ayu. Nggih. Teng napa kok orang yang bojone luweh ayu niku didahulukan? Karena wong sing bojone luweh ayu itu ahaddu lil basar. Nah, motone niku lebih tidak tolah-toleh. Kok mati tak kira disabotase lho ya. Bendang mari. Nggih, niku Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Nabi Yusuf ora eneng apa-apane kalih Nabi Muhammad. Wakila Nabi Yusuf kalih Nabi Adam niku tasih gandeng Nabi Adam. Ngoten nyapa? Karena Nabi Adam niku langsung diciptakan Gusti Allah dan beliau niku kok diam bae dia. Dan Nabi Adam niku manggone nang surga. Nek Nabi Yusuf kan wis lewat lantaran sak pirang-pirang baru keluarlah Nabi Yusuf. Ngoten. Tapi ngeten koyone lho nggih. Nek adewe niku arep niru kholqonnya Kanjeng Nabi Muhammad niku wis ra iso, wis adoh ya ramrah. Ya kan? Karo kula wis wangel arep niru kula ya. Nggih, mulane pripun apa yang kita ikuti Kanjeng Nabi ya jelas mengikuti akhlaknya, mempelajari ilmunya, menyampaikan dakwahnya. Bahkan Habib Ali Habsyi dawuh, enggak ada yang lebih membahagiakan hatinya Kanjeng Nabi selain dakwah kepada jalannya Kanjeng Nabi, kepada jalannya Gusti Allah. Ngoten. Mulane niku wau, ngaji niku ya penting. Nggak kena mung jari-jari ini tok niku mboten kenging. Kula kemutan pas saya Ramadan niku napa namine kula kembadali abah niku sing ngaji apa Tajul Arus. Teng mereka didawuhne wal yakun muamalatuka ma'allahi katifli ma'a ummihi. Samen niku sambung gawe karo Gusti Allah kuwi hendaknya kaya bocah cilik nang ngene ibuke. Ngoten piye? Bocah cilik niku nggih mbok masya diseneni kaya apa karo ibuke, bahkan mungkin diusir minggat, wis minggat to kono. Ngalih ngono, kancing ngono di. Ah misale. Apa dawuh teng hikam taroma ilahi, maka anak kecil itu akan kembali kepada orang tuanya. Maksudnya piye? Adewe niku ya jenenge manungsa, jenenge Bani Adam, itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Adewe dosane kaya apa, jangan pernah putus asa tenggene Gusti Allah, tetaplah sayang kepada Allah, tetaplah cintalah kepada Gusti Allah. Bahkan teng ihyaane kok nggih, adewe iki Bani Adam. Nabi Adam itu pernah membuat kesalahan, ora dosa lho nggih, membuat kesalahan. Kok umpamane anak putune niru niku ya ora pati salah. Bahasa Arabe niku man asbaha abahu fama dzulam. Bahasa Arabe niku lho, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Niku bahasa Arabe apa? Man asbaha abahu fama dolam. Wong sing niru bapake niku ya ora pati salah. Nek Idris misalnya rodok nakal, rodok aneh-aneh, niku ya ora pati salah ya pancen ngoten. Tapi nek kula nakal, nah niku duka wallahu alam. Ngawur. Mboten, biasanya ngeten. Biasanya niku kadang niku nggih nyuwun sewu. Biasanya wonten gus-gus niku nakal, tujuannya apa? Ben abai nek ndongakne tenanan, ngoten nggih. Nggih nek malih fadu'a wabtihali syahidun li biftikori sampai ngoten niku. Nah, kita ambil contoh, kadang ngeten, kita niku kadang mergo mungkin ndak tahu ngaji, ketika merasa bersalah, wah aku dosaku gede kaya ngene, Gusti Allah gelem ngapura apa ora? Ya jangan. Dawe teng hadis senajan ta dhewe mbaleni dosa kita sampai 70 kali sedina, itu jangan sampai putus asa dari rahmati Gusti Allah. Tetap rahmati Gusti Allah, ngapurane Gusti Allah niku lebih besar daripada dosane adewe. Sampeyan tau krungu Abu Nuwas? Abu Nuwas. Nggih. Nah, nek bahasa Arabe niku sak ngerti kula, dobetnya itu Abu Nuwas, ora Abu Nawas. Namanya siapa? Abu Nuwas itu namanya Hasan bin Hani, wong Baghdad kono, ya sak zaman karo Harun Ar-Rasyid, wakilah sak zaman karo Imam Syafi'i. Nawakal Abu Nuwas niku wis maksiat apa ae tau dilakoni, terutama khomer. Syair khomer itu banyak sekali Abu Nuwas itu menceritakan tentang khomer. Bahkan pas suatu ketika konangan nggawa apa jenenge, nggawa botol minuman keras, tapi wis entek botole. Karo Raja Harun Ar-Rasyid kok nyekel, kecekel Abu Nuwas hukum. Tanglet itu, napa kok dihukum? Karena kamu membawa alatnya khomer. Wah nek ngoten raja, kula aja dihukum khomer, pun kula dihukum zina mawon. Lho nyapa? Karena kula nggawa alate zina, ngoten nggih. Akhirnya enggak sido dihukum niku sinten apa? Abu Nuwas. Nakale kaya ngono. Tapi ya sak ngerti kula nggih, kula sing nemu teng kitab, ceritanya lucu Abu Nuwas. Saya kan pernah golek-goleki ceritanya Abu Nuwas itu kayak apa, syairnya kayak apa. Niku Abu Nuwas itu sebenarnya bukanlah sosok yang sangat lucu. Ya eneng lucune tapi enggak koyok diluk-diluk koyok neng apa cerita yang biasanya tersebar ngoten niku. Bahkan saking nakale Abu Nuwas niku beliau niku nate muni sik niki ngene. Da'il masajidalil ubati yaskunuha wa tufbina haula khommarin liyaskina. Wis awakmu ora usah nang masjid-masjid kono. Mending melu aku ae ngombe khomer. Sampai kaya ngono. Maqala rabbuka wailul lil ladina sakiru. Gusti Allah nang Quran ra enek muni wailul lil ladina sakiru ra eneng. ancaman bagi wong mendem reneng enenge wailul lil musolli musallina. Celakalah bagi orang yang salah. Sampai kayak gitu. Bahkan ketika wafat niku lho nggih, Imam Syafi'i enggak kersa nyolati. Saking nakale kaya ngono. Nggih, saking gregeten. Tapi ternyata wakilan niku ditemukan syairan yang mana di situ dari sebabnya oleh ngapurane Abu Nuwas. Apa kira-kira syairane? Udu ilahilas. Wallah alam ya ilahilas niku syairane sinten kula kok nek teng kitabe dereng nate panggih. Mungkin nek jenengan kertos sampean dudahi kula. Syairane piye? Nggih. Syairane ngene, Pak Abu Nuwas niku muni ngene. Ya Rabbi in azumat dzunu in ka azumat dzunu bi kasratan falakot alim tu bi annaka af bi anna afwaka azam. Ya Allah, saya yakin, saya tahu dosa saya sangat besar, tapi saya yakin bahwasanya ampunanmu itu jauh lebih besar. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Nek sing nyuwun teng jenengan niku mung wong sing bagus-bagus tok. Lah sing nakal-nakal kados kula ndongone tenggene sinten, balike tenggene sinten. Mali ilaika wasilatun illar roja wa jamilu afwika summa inni muslimu. Ya Allah, saya enggak duwe perantara apapun kecuali harapanku ini kepadamu dan juga besarnya pengampunanmu summa. Kemudian aku ini adalah orang yang berserah diri. Imam Syafi'i mau itu nangis sampai akhirnya beliau kersa nyolati. Niku lho Abu Nuwas kaya ngoten niku. Jadi kita ini jangan putus asa senajan to apapun dosa kita. Lakno saiki sing penting sing ngaji, sing tenanan nggih, bungahne Kanjeng Nabi, bungahne guru-gurune awake dhewe. Nggih pun ngoten mawon, ranganipun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.